Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, indahnya Ramadan. Shaimin shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga besar. Baik pemirsa, tidak terasa hari ini kita sudah masuk di puasa yang ke-24 dan insya Allah malam ini adalah malam yang ke-25. Kita ketahui bahwa malam yang ke-25 adalah salah satu malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Semoga Allah memberikan istiqomah beribadah kita pada malam-malam sisa dari bulan Ramadan ini. Baik pemirsa, indahnya Ramadan dimanapun Anda berada yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada hari ini tidak kalah menariknya, yaitu tentang membangun ekonomi umat berbasis masjid, yang insya Allah akan dipaparkan, dibahas oleh Bapak Jonidi, Bapak Haji Jonidi SE. Beliau merupakan Direktur Ziswa Zakat Infak dan Sedekah Wakaf Fosil Forum Silaturahmi BKM Indonesia. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Masyaallah. Keluarga sehat semuanya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik pemirsa, indahnya Ramadan dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengambil berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Qari Saiful Fa'i yang akan membacakan surah Al-Jumu'ah ayat 10. Dipersilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ لله واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا
واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi acara kita dilimpahkan keberkahan, rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa qari kita tadi merupakan qari terbaik Provinsi Sumatera Utara yang baru saja menjuarai MTQ Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Sumatera Utara di cabang ke dewasa qiraat. Semoga menjadi motivasi bagi muda-mudi Islam Sumatera Utara. Baik pemirsa, tidak sabar kita akan mendengarkan paparan tentang tema kita pada hari ini, yaitu membangun ekonomi umat berbasis masjid. Baik Pak, ini judul kita Masya Allah sungguh sangat relevan terhadap kondisi masyarakat khususnya umat Islam saat ini di tengah wabah musibah sekarang ini. Bapak, bagaimana urgensi, pentingnya mengapa membangun ekonomi umat ini berbasis masjid? Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, pertanyaan yang baru disampaikan oleh ya pembawa acara tentang bagaimana urgensi masjid ya saat ini, kalau lihat kita lihat dari bagaimana membangun ekonomi berbasis masjid. Kalau kita lihat dari latar belakang masjid, pada waktu Rasulullah mengadakan hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, apa yang dilakukan Rasulullah pertama kali? Rasul adalah membangun masjid. Kenapa masjid dibangun pertama oleh Rasul? Karena masjid adalah sebagai sarana atau wadah tempat mempersatukan umat Muslim. Nah, kita juga tahu bahwa Rasul pada waktu itu menjadikan masjid bukan tempat ibadah semata-mata. Tapi Rasul juga membicarakan masjid itu sebagai tempat untuk membicarakan kemaslahatan umat. Bahkan ekonomi juga dibahas di masjid. Masalah sosial, masalah pendidikan, bahkan masalah strategi perang pun dibahas di masjid. Nah, untuk itulah masjid menjadi suatu yang urgensi bagi kami, jadi sebagai tempat sarana untuk mengembangkan ekonomi umat. Belakangan ini kalau kita lihat, BKM atau masjid-masjid itu paling banyak membicarakan masalah tentang katakanlah membahas masalah tauhid, ya, masalah fikih, masalah tafsir. Tapi sedikit sekali ya BKM membahas masalah ekonomi. Padahal kalau kita lihat ekonomi ini adalah merupakan tiang atau pilar yang paling penting untuk membangun peradaban umat Muslim. Ya, tanpa kemampanan ekonomi, justru kejayaan umat Muslim akan sulit tercapai, bahkan tidak akan pernah tercapai. Nah, begitulah pentingnya membicarakan masalah umat di masjid-masjid yang harus kita diskusikan ini. Baik, baik ya. Bapak, baik. Mukadimah yang sangat menarik sekali. Bahwa tadi disampaikan fenomena sekarang ini masjid-masjid lebih terfokus kepada ibadah, yaitu kepada hablum minallah. Ya Pak, memang ini salah satu tujuan dari dibangunnya masjid itu, bahwa melaksanakan sholat di dalamnya, kemudian melaksanakan berbagai ibadah di dalamnya. Tapi ini fenomena-fenomena yang kita lihat sekarang ini, bahwa di sekitar masjid itu banyak sekali masyarakat-masyarakat yang kurang terperhatikan. Ini bagaimana ini? Terima kasih. Nah, kebanyakan kalau kita lihat saat ini masjid itu selalu kreatif untuk memakmurkan masjidnya. BKM-BKM itu memakmurkan masjidnya, ya.
sehingga berbagai cara BKM membuat program supaya jemaah itu bisa memadati masjid. Mungkin bisa saja dibuat program untuk penghajikan, diberikan minuman atau makanan, bahkan mungkin sekali-sekali bisa dibuat sarapan pagi dan lain sebagainya. Ini adalah merupakan kreativitas daripada BKM untuk membuat masjid makmur, karena BKM bisa memanjakan, memperhatikan jemaahnya untuk datang ke masjid. Nah, yang saya herankan, kenapa para pengurus-pengurus BKM itu masih fokus untuk membicarakan kemakmurannya saja. Terkadang sering terlupakan bagaimana memikirkan orang-orang yang ada di sekitar masjid untuk bisa kita perhatikan lebih. Baik, baik, Bapak ya. Mohon ditahan, Bapak, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan pembahasan lebih menarik lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Yayasan Perguruan Dharma Agung sebagai badan penyelenggara Universitas Dharma Agung, Institut Sains dan Teknologi TD Pardede serta APP Dharma Agung melahirkan sarjana berkarakter, berkualitas dan unggul, memiliki daya saing di dunia kerja. Saya Ketua Umum Yayasan Dharma Agung mengucapkan selamat berbuka puasa, semoga amal ibadah di bulan Ramadan membawa berkah dan menjadi amal ibadah menuju kebaikan. Bekerja adalah suatu kewajiban untuk memenuhi kebutuhan. Puasa juga kewajiban bagi umat Islam untuk meraih kemenangan. Jangan jadikan puasa sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Jaga kesehatan selama bulan puasa. Selalu jauhi narkoba. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, Indahnya Ramadan, Shaimin Shaimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan mendengarkan penjelasan lebih lanjut terkait dengan tema kita pada hari ini, yaitu membangun ekonomi umat berbasis masjid. Baik Bapak, ini tadi sudah dijelaskan bagaimana pentingnya membangun ekonomi umat berbasis masjid. Nah, ini bagaimana caranya, Pak? Dan bagaimana peran masjid untuk memakmurkan dan mensejahterakan jemaahnya? Persilakan. Terima kasih ya. Kalau tadi yang saya sampaikan, kebanyakan sekarang BKM ini masih fokus pada memakmurkan masjidnya. Nah, pertanyaan tadi, bagaimana bisa mensejahterakan jemaahnya? Ini yang paling penting. Saat ini, seperti dikatakan bahwa saat ini adalah musibah COVID-19, ini berdampak sekali kepada masyarakat luas ya. Bahkan kalau tadi masyarakat itu bekerja, yang di mana ekonomi stabil, begitu ada musibah ini, tidak jarang kemungkinan banyak yang di-PHK-kan. Begitu juga pengusaha-pengusaha yang selama ini usahanya lancar, dengan kondisi musibah ini, dia bisa sulit untuk bisa menjualan usahanya, sehingga bangkrut dan akannya akhirnya terpuruk. Nah, inilah yang bisa kita katakan bahwa inilah yang dikatakan kemiskinan mendadak. Yang tadinya orang itu tidak miskin, karena dia bekerja, dia punya usaha. Tapi karena ada musibah ini, tiba-tiba dia miskin mendadak. Dan banyak orang tidak melihat ini. Orang melihat dia itu senang-senang aja, padahal dalam hati dia sulit sekali untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah,
disinilah kita harapkan peran BKM untuk lebih sensitif memperhatikan jemaahnya. Jadi selain BKM selama ini memperhatikan anak yatim, memperhatikan fakir miskin, tapi BKM harus bisa mendata mana kelompok jemaah yang betul-betul ekonomi menengah ke atas, mana kelompok yang betul-betul ekonominya menengah ke bawah, bahkan yang mengalami kesulitan. Dia harus buat tim. Tim itu misalnya tim sosial yang mengidentifikasi siapa kira-kira jemaah kita yang mengalami kesulitan saat ini. Kemudian tim ekonomi, dia akan membangun baitul mal untuk menggalang dana semaksimal mungkin. Dia akan juga mengoptimalkan orang-orang donatur yang ada di sekitar situ. Sehingga dengan demikian, antara donatur dengan yang kondisinya lagi drop ini, itu bisa saling berbagi. Karena apa? Dari baitul mal itulah akan berdiri suatu usaha. Ya. Usaha itu nanti akan dibangun semacam masjid mandiri. Mungkin sudah pernah kita dengar, sama-sama kita ketahui bahwa pemerintah kita saat ini seperti dari Wali Kota Medan itu telah mengeluarkan program namanya Masjid Mandiri. Alhamdulillah itu sudah berjalan, tapi jumlahnya masih terbatas. Mungkin hanya sekitar 40-50 masjid. Padahal Medan ini jumlah masjidnya ada 1120. Bagaimana ini harus kita bangunkan? Makanya kami dari Forum Silaturahim akan segera membuat program bagaimana bisa membangkitkan setiap masjid itu punya unit usaha. Jadi masjid itu kedepannya tidak terlalu berharap meminta bantuan-bantuan dengan yang lain, karena dia sudah punya usaha, hingga dengan usahanya itu dia bisa menghidupkan atau menggunakan biaya operasional masjid dia, dan dia bisa juga membantu untuk masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan. Kira-kira seperti itulah. Baik, baik Bapak. Tentu peran masjid sangat besar sekali, yeah, untuk mesejahterakan, memakmurkan jemaahnya. Bukan, yeah, hanya memakmurkan, bukan masjid, masjid tapi karena jemaah. Masjid tergantung dan sangat butuh, yeah, dengan jemaah. Betul. Dan dengan suksesnya jemaah, tentu masjid pun akan makmur. Insya Allah. Gitu. Ya kan? Yeah, yeah. Tentu banyak jemaah yang sibuk dengan hal di luar atau, yeah, karena kesulitan, yeah, sehingga dia tidak dapat hadir di masjid ini. Nah, bagaimana Bapak kira-kira terkait dengan bentuk konkret? Ya. Ini kan bentuk, tadi sudah dikatakan perannya sangat besar. Bentuk konkret dalam menjalankan program untuk mengatasi permasalahan umat itu bagaimana? Nah, bentuk konkretnya mungkin kita bisa buat dalam suatu lingkungan masjid itu, ya. Kadang masjid ini kan beda-beda. Ada yang masjid besar, letaknya strategis. Ada yang masjid posisinya di gang, yang mungkin kurang begitu strategis. Ini harus kita identifikasi dulu. Jadi artinya kita identifikasi masjid itu. Kalau yang masjid itu letak strategis, dia mempunyai halaman yang luas, mungkin masjid itu bisa membuka usaha. Jadi halaman yang luas itu bisa dibuat gede-gede atau bisa dibuat toko yang bisa disewakan. Akhirnya pendapatan itu bisa menjadi income tetap bagi masjid yang bisa digunakan untuk keperluan masjid. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan masjid-masjid yang ada di gang-gang? Apa yang bisa dia buka? Sementara tempatnya sempit, halamannya tidak ada. Dia mau buat apa? Nah, kami dari Forum Silaturahim ini coba menghimpun dalam suatu desa, katakanlah. Akan menghimpun beberapa masjid untuk membuka suatu usaha bersama. Baik. Katakanlah kita buka usaha bersama, misalnya sebagai contoh kita buka usaha sembako. Baik. Karena sembako ini adalah suatu bahan makan yang dibutuhkan oleh setiap, baik, orang. Baik, mohon ditahan dulu Bapak. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Pembahasan kita akan semakin menarik. Insya Allah tetaplah bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah, bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan,
bulan suci kembali tiba. Saat yang tepat menyucikan diri dari segala dosa. Bersihkan hati, luruskan niat, sucikan perbuatan. Bulan Ramadan, bulan mulia, perbanyak amal ibadah. Belajar mendidik generasi bangsa yang Islami dan berakhlak mulia. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, Shaimin, Shaimat, terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Baik pemirsa, kita akan mendengarkan lebih lanjut penjelasan tentang membangun ekonomi umat berbasis masjid. Baik Bapak, ini terkait dengan tadi bentuk konkret BKM dalam mensejahterakan, memakmurkan jamaah. Tadi sudah disampaikan ada salah satu contoh bagaimana kalau masjid yang berada di pinggir jalan besar. Tadi ada juga masjid yang belum tuntas disampaikan yang berada di mungkin di gang atau di daerah pedalaman. Ini bagaimana caranya? Persilakan Pak. Nah, saya lanjutkan lagi. Jadi untuk mengakomodasi aktivitas masjid supaya mereka adalah bagian dari masjid yang membuka usaha masjid mandiri, kita akan bikin kolaborasi, gabung beberapa masjid mungkin dalam satu desa. Baik. Ya. Kita gabung dalam satu masjid itu, kita akan titipkan ke satu masjid yang kita anggap layak untuk kita bangun toko usaha umat muslim yang dimiliki oleh jemaah masjid yang ada. Ya. Artinya apa? Artinya usaha yang dibangun itu adalah itu berasal dari gabungan dari modal beberapa masjid. Sehingga milik bersama ini akan lebih mudah maju. Kenapa? Karena caranya kita bisa memanfaatkan komunitas jemaah kita untuk bisa segera belanja ke sana. Nah, mungkin kalaulah boleh saya kasih contoh, saya kebetulan kan pelaku usaha, saya sebagai ketua koperasi syariah ya di salah satu usaha di Deni. Saya punya koperasi yang sudah jalan lebih kurang 3 tahun. Di mana koperasi syariah saya ini penyandang dana itu adalah jemaah-jemaah masjid yang ada di 7 masjid di sekitar lokasi itu. Jadi karena investornya yang pemilik adalah jemaah masjid, tentu saya kan punya database jemaah, ya, database investor. Bahkan saya akan rekrut juga database-database jemaah masjid yang ada di sekitar 7 masjid itu. Artinya apa? Kita punya database pelanggan. Padahal pelanggan itu adalah semua jemaah masjid. Di mana konsep ini tidak dimiliki oleh usaha-usaha yang lain, karena usaha yang lain memajukan usahanya hanya berdasarkan iklan atau promosi, tapi kita tidak. Kita mengiklankannya cukup dengan WA, karena database jemaah itu ada sama kita. Jadi apabila ada sesuatu produk yang baru, yang menarik, dibutuhkan oleh umat, kita bisa sampaikan lewat WA itu untuk sebarkan kepada investor ataupun kepada pelanggan bahwa kita ada produk tertentu yang diharapkan mereka. Dengan demikian, mereka akan berusaha untuk memajukan usahanya. Karena apa? Ini adalah milik kita bersama. Kalau bukan kita yang belanja, siapa lagi? Inilah konsep berbasis masjid. Antar jemaah itulah yang kita himpun untuk bisa memajukan usaha ini. Kita tidak terlalu berharap banyak yang lain. Kalau bisa kita optimalkan jemaah kita yang ada ini sangat bagus sekali. Ya, sangat bagus sekali. Apalagi kita bilang, kalau seandainya jemaah belanja ke toko kita, ini tidak secara langsung mereka adalah ikut bersedekah. Karena sekian persen dari usaha yang kita keluarkan itu kita salurkan kepada fakir miskin, kita salurkan kepada yatim piatu dan lain-lain. Bahkan kemarin usaha kita itu begitu ada keuntungan, selain kita bagi kepada fakir miskin, kita akan salurkan juga ke Palestina. Ya. Itu masih dari sisi koperasi. Bagaimana kalau nanti setelah kita koordinir, Medan itu punya banyak koperasi syariah yang berbasis masjid di beberapa kelurahan. Akan makin terasa sekali manfaatnya bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Baik Bapak, luar biasa sekali. Terkait dengan tadi membangun kebersamaan, rasa memiliki, rasa kebersamaan, sehingga kita sadar bahwa ini adalah dari kita dan akan kembali untuk kita. Gitu Bapak ya. Tapi kebanyakan memang kita kurang terbangun kesadaran ini, padahal sifat sholat itu membangun berjamaah. Betul, gitu. Bagaimana itu Bapak kira-kira? Nah, ini pengalaman kita sebenarnya, itulah gunanya komunitas. Kita kan punya komunitas, katakanlah komunitas jemaah masjid. Melalui media inilah harus kita cerdaskan mereka.
kita harus ngasih ceramah mereka dengan tentang masalah ekonomi umat, masalah bagaimana kita harus sebaiknya bersilaturahmi, ya itu harus kita sampaikan. Sehingga dengan adanya informasi seperti ini, mudah-mudahan mereka sadar. Yang tadinya mungkin dia belanja ke toko-toko yang tempat yang lain, setelah dia menyadari bahwa dia membantu untuk belanja di toko muslim ini, termasuk dia telah membantu untuk meningkatkan ekonomi umat. Kalaulah ini bisa disadarkan oleh umat Islam umumnya atau jemaah yang masjid, insya Allah ekonomi kita akan bangkit. Baik, baik. Walaupun mahal sedikit, walaupun tapi mahal, ada nilai sedekah di dalamnya. Ada nilai sedekahnya. Apalagi kalau lebih murah. Iya, insya Allah. Baik Bapak, ini luar biasa sekali terkait dengan bagaimana bentuk konkret untuk mau mensejahterakan dan memakmumkan. Nah, tentu Bapak, terkait dengan masjid ini kita tahu bahwa untuk apa namanya mengajak, merangkul jamaah ke masjid ini sangat mudah sebenarnya. Ya, Bapak, kan? Betul. Ini alat yang sangat mudah sekali, apalagi terkait dengan agama ini, iya, Bapak, ya. Tentu tidak sulit bagi kita untuk mengajak mereka, ya, ini, ya, Bapak, ya. Baik, kita nanti akan lanjut untuk ngobrol terkait dengan membangun ekonomi umat ini tentu setelah pesan-pesan berikut, Bapak, ya. Mohon bersabar. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, pembahasan kita semakin menarik. Untuk itu tetap bersama kami tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKB, Partai Kebangkitan Bangsa lahir dari ulama untuk bangsa Indonesia. PKB berpolitik rahmatan lil alamin dan siap melayani Ibu Pertiwi. Partai PKB didirikan Gus Dur untuk segala umat. PKB bangkit solid menang. PKB Kota Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita satukan hati kita untuk berzikir, berpikir tentang keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Utara dimanapun Anda berada, shaimin shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Kita akan lanjutkan dengarkan penjelasan terkait dengan membangun ekonomi umat berbasis masjid. Baik Bapak, tadi sudah dijelaskan bagaimana peran dan bagaimana contoh konkret cara menjalankan program mensejahterakan, memakmurkan masyarakat di sekitar masjid umat Islam. Nah, kira-kira Bapak, ada tidak contoh masjid yang sudah melaksanakan program mensejahterakan masyarakat ini? Persilakan Pak. Oke, terima kasih. Mungkin saya akan sampaikan salah satu contoh masjid yang kita lakukan di salah satu masjid di Dene, ya, Kecamatan Menindi, yaitu Masjid Al-Hasanah. Al-Hasanah. Awalnya kita coba melihat potensi anak-anak remaja ini cukup besar, ya. Setiap masjid itu anak-anak cukup besar, tapi dia nggak tahu mau diarahkan kemana, ya. Ini kan potensi ke depan umat muslim. Betul. Jadi supaya dia terarah, kami coba data kira-kira anak-anak remaja ini hobinya apa, bakatnya apa, ya. Kita harus identifikasi, misalnya ada bakatnya wirausaha, ada bakatnya untuk mempunyai keahlian, keterampilan bekerja. Ini setelah kita identifikasi, kita coba cari yang bisa melatih, kerjasama dengan satu lembaga yang bisa memberi pelatihan. Alhamdulillah kemarin kita direspon untuk pelatihan membuat sabun, ya, yang kita namakan itu sabun umat. Jadi sabun umat ini begitu kita buat, yang bahannya itu betul-betul halal, tidak terdiri dari bahan-bahan yang diragukan, tapi betul-betul halal dan murni.
Nah, setelah jadi, ini coba kita publikasikan kepada kawan-kawan kita di masjid-masjid yang lain. Dan alhamdulillah direspon. Karena kita yakin bahwa produk kita ini betul-betul dijamin kehalalannya. Sehingga karena begitu kita hasilkan produk ini, itu permintaan nggak bisa kita penuhin. Kenapa? Begitu satu masjid ini memproduk, kita sosialisasikan kepada masjid yang lain merespon. Sekali minta sekian puluh lusin, sehingga kita nggak bisa menangi. Nah, itu dari satu contoh produk. Nah, sekarang kalau kita lihat dari sehari contoh untuk keterampilan. Setelah kita data, anak-anak muda itu banyak bakat. Katakanlah sekarang ini ada yang lagi ngetren, anak-anak muda itu lagi hobi misalnya menjadi bartender. Ya, kalau di kafe-kafe itu kan ada yang meracik kopi segala macam. Atau mungkin yang bisa kepingin buka salon atau yang buka yang lain-lain ya. Kita coba kita kenali dulu bakat dan hobi dia. Nah, setelah kita kenali, kita berikan pelatihan. Setelah kita berikan pelatihan, kemudian setelah yakin dia kemampuannya sesuai dengan hasil pelatihan itu, kita akan coba komunikasi dengan para donatur yang punya usaha. Kenapa? Kita sudah punya database donatur-donatur kita yang punya usaha. Ada donatur yang punya usaha kafe, ada donatur yang punya usaha ternak, ada usaha donatur macam-macam itu. Karena kita sudah punya database, sehingga untuk pelemparan tenaga-tenaga yang sudah kita latih ini, kita bisa arahkan ke sana. Kalau dia buka usaha, katakanlah di jalan, sudah kita latih dia misalnya membuat usaha, katakanlah bakso, contohnya kan. Kita latih dia buat usaha bakso dan maju, kita carikan dia tempat yang strategis. BKM yang mengarahkan, kasih bagi. Sudah dapat tempatnya, BKM yang memasarkan produk dia. BKM ini yang harus menginformasikan seluruh penjuru umat yang ada di sekitarnya, tolong kalau belanja bakso, belanjalah bakso yang ada di pojok jalan ini. Bahwa bakso ini adalah merupakan binaan dari masjid kita. Artinya apa? Masyarakat setempat akan berbondong-bondong ke sana. Kenapa? Ingin memajukan ekonomi umat, terutama untuk anak-anak remaja masjid. Masih banyak kegiatan lain yang bisa kita lakukan untuk anak remaja. Yang penting kita harus semangat, jangan sampai kita biarkan anak-anak remaja itu liar kemana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Ini sungguh menggugah kita terkait dengan remaja ini, Bapak ya. Regenerasi masjid, regenerasi umat Islam di masa akan datang. Apalagi di tengah-tengah kondisi sekarang ini, anak remaja tidak tentu arah. Kita khawatir banyak tantangan media sosial, moral ini, Bapak ya. Nah, saya sangat menarik tadi, Bapak, bahwa bagaimana kita mendata mereka, bagaimana kita melihat kemampuan dan skill mereka. Nah, ini adalah pikiran yang jangkauan yang sangat panjang ini ke depannya, Bapak. Karena kita mungkin banyak orang tua sekarang yang di masjid hanya memikirkan taubat dirinya karena banyak dosa yang bergelimangan sehingga dia di masjid, tapi tidak memikirkan bagaimana keberlangsungan masjid dengan membina. Nah, ini bagaimana, Bapak? Nah, ini menarik, Pak. Jadi langkah-langkah yang harus kita dapatkan, selain kita sudah mendata jemaahnya, kita kan bisa tahu mana jemaah yang komunitas pengusaha, mana jemaah yang menengah, yang konsumer, mana jemaah yang mungkin dari tahap ekonomi rendah. Kita sudah punya. Setelah itu coba kita gali potensi anak remaja. Karena kita punya masjid banyak, kita minta kepada BKM supaya BKM memberikan kontak poin remaja masjid atau ketua remaja ini kepada kita. Nanti satu saat kita akan datangin remaja itu, kita minta kumpul. Misalnya di masjid A ini, kita kumpulkan anak remaja, nanti kita berdialog. Kita bikin daftar absen, nama anak remaja itu, tamatannya apa, hobinya apa, segala macam. Akhirnya kita temukanlah hobi dia, bakatnya apa. Dari situlah kita bisa mengidentifikasi kemana kita mau arahkan anak remaja itu. Begitu masjid yang satu, ke masjid yang berikutnya kita gitu juga. Akhirnya kita punya database tentang potensi remaja yang ada di lingkungan kita, yang nantinya bisa kita kelompokkan, kita arahkan, mau kita jadikan apa mereka dalam sisi pelatihan. Ya, kalau dia memang bakatnya, misalnya dia ingin membuat, hobinya ingin teknik untuk bengkel misalnya. Nanti ada beberapa orang yang memilih bakat itu, kita kelompokkan, kita kasih pelatihan untuk melatihan. Begitu yang wirausaha ingin berternak, ternak apa, cari lagi anak remaja yang bisa. Jadi semua keinginan anak remaja itu harus bisa kita tampung. Dan kita coba mengeksekusi keinginan dia. Nah, itulah kira-kira gambaran. Masya Allah, ini tentu kalau seperti ini sudah menjadi amal jariah ini, Pak ya.
sepanjang dia hidup dia mampu menafkahi anaknya, dia mampu menyekolahkan anaknya, karena ada saham kita dulu mengajari dia tentang ekonomi. Ini Masya Allah luar biasa sekali Bapak, terkait dengan tema kita pada hari ini sangat menggugah. Nah Bapak, saya pernah mendengar ada salah seorang pengurus masjid yang berada di Jogja, waktu itu mengatakan, sampai saya sangat tergugah sekali, bahwa beliau mengatakan sampai zalim pengurus masjid kalau ada anak-anak sekitar di situ yang tak sekolah, ada masyarakat situ yang tak bisa makan. Ini adalah amanah dari Nazir Masjid. Bagaimana ini Bapak? Nah makanya sekarang kita dari Fosil BKM harapannya ke depan, kalau bisa dalam tahap proses memilih pengurus BKM atau Nazir Masjid atau ketua BKM, kalau bisa dia memiliki kriteria sebagaimana yang kita harapkan. Artinya dia berwawasan luas, cara pikirnya jauh ke depan. Visioner. Ya, visioner. Jadi syarat ini kalau bisa untuk memajukan harus punya kriteria tertentu. Jadi nggak bisa kita hanya tunjuk-tunjuk aja si A, si B jadi ketua, nggak bisa. Karena apa? Ini akan rusak ke depan, karena dia nggak punya konsep. Harapan kita pimpinan di masjid itu, karena dia menanggung banyak banyak jemaah, dia harus punya konsep yang bisa mengayom semua masyarakat. Masya Allah. Ya, itu yang harap kita maki, akan kita bikin nanti kriterianya bagaimana kriteria untuk menunjuk seorang pimpinan pengurus masjid di dalam satu masjid. Nah, dengan demikian seperti apa yang disampaikan tadi, tidak akan terjadi kalau seandainya katakanlah tadi pengurus masjid membiarkan jemaahnya terlantar. Mudah-mudahan insya Allah kalau dia punya visioner yang peduli kepada jemaah, itu tidak akan terjadi. Tapi kalau dia tidak punya pemikiran itu, dia hanya memikirkan hanya untuk urusan ibadah saja. Bahkan masjid kadang-kadang begitu selesai sholat itu dia kunci. Dia nggak mau masjid itu kotor. Begitu hanya dibuka hanya untuk sholat saja. Masih banyak BKM yang berpikir seperti itu. Jadi artinya apa? Harus kita seragamkan supaya semuanya bisa visinya sama. Begitu nanti kita ngumpul rapat, baik, mengambil suatu tindakan, kita sudah punya suara Masya Allah, yang sama. Masya Allah, mohon ditahan Bapak, semakin menarik pembahasan kita. Baik pemirsa, TVRI Sumatera Utara, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dengan informasi yang lebih menarik lagi, tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Kami segenap jajaran pemerintah Kota Binjai mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan tahun 1443 Hijriah. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala selalu bersama kita. Saya pelaksana tugas Bupati Langkat Haji Sahapandin Sarjana Hukum beserta keluarga dan segenap jajaran pemerintah Kabupaten Langkat mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga kita semua tetap mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimin shaimat dimanapun Anda berada, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam program Indahnya Ramadan. Masya Allah, ini meskipun berada di akhir-akhir detik mau berbuka puasa, tapi tetap semangat ya, terutama bagi pengurus masjid, bagi anak-anak remaja masjid, bagi masyarakat-masyarakat masjid yang mendengarkan informasi kita, tausiah kita pada hari ini. Semoga Allah memberikan hati yang lapang untuk dapat menerima dan mengamalkannya. Baik Bapak, ini terkait dengan kesimpulan kita. Ini sudah berada di penghujung kita nih Bapak, tak terasa waktu kita. Dengan tema membangun ekonomi umat berbasis masjid. Dipersilahkan Bapak. Terima kasih.
dari diskusi kita ini, kita coba ngambil kesimpulan, harapan kita ya, harapan kami semua, setidaknya setiap pengurus masjid atau BKM harus bisa mengenal siapa jemaahnya. Bila perlu BKM itu mempunyai database jemaah. Mana database jemaah yang golongan ekonomi ke atas, mana database yang jemaah itu pengusaha-pengusaha muslim. Kemudian mana database jemaah itu yang golongan menengah dan golongan yang bawah termasuk fakir miskin dan anak yatim. Itu harus kita miliki. Karena dasar itulah nanti kita bisa mengoptimalkan kegiatan program kita. Nah, sebagai contoh misalnya, kalau kita sudah punya database pengusaha-pengusaha muslim yang dari jemaah kita, ini bisa kita libatkan, kita bikin suatu komunitas grup, kita ajak mereka berdialog untuk membuka Baitul Mal. Karena harapan kita, kalau masjid itu sudah buka Baitul Mal, para pengusaha muslim yang ada di masjid itu, harapan kita dia akan membayarkan zakat hartanya ke Baitul Mal itu, dia akan memberikan impak sedekahnya ke masjid itu dengan sasaran program-program yang sudah kita siapkan. Siapa target pasar atau yang harus kita perhatikan? Seperti yang kita sampaikan tadi, ya, setelah kita identifikasi jemaah kita, kita akan punya data mana jemaah fakir miskin, mana jemaah yang putus sekolah, mana jemaah yang dia tuh sakit tak punya uang berobat, mana jemaah yang lain-lain. Jadi kita bisa kenal, sehingga dari informasi ini bisa kita sampaikan kepada para donatur, pengarah pengusaha yang akan membentuk Baitul Mal, dia akan senang membangunnya. Karena apa? Yang diperhatikannya adalah jemaah di lingkungan dia. Tak perlu jauh-jauh, dia harus peduli dengan di lingkungan dia. Dengan demikian, apabila ini berjalan baik, insya Allah enggak ada lagi istilah jemaah yang susah. Enggak ada lagi istilah jemaah yang menganggur. Enggak ada lagi istilah jemaah yang kalau sakit enggak ada uang perobatan. Masya Allah. Kalau bisalah BKM mengendalikan jemaah seperti itu luar biasa. Masya Allah. Itu seperti yang dilakukan Rasul seperti itu. Makanya Rasul membuat setiap masjid itu ada Baitul Mal. Itulah kuncinya. Tapi kalau tidak punya Baitul Mal kita, setiap kita melakukan program apa saja, kita selalu meminta kepada jemaah. Setiap ada kegiatan apa, kita satu meminta, sampai kapan kita begitu? Tentu kita kan tidak enak juga melihat setiap ada program kita minta. Maka bentuklah Baitul Mal. Dengan Baitul Mal itulah kita bergerak untuk bisa memakmurkan masjid dan mensejahterakan jemaah yang ada di masjid kita. Masya Allah, mungkin itu Masya Allah. Tentu tidak ada lagi seperti orang-orang fakir miskin yang mungkin tak bisa membayar iuran STM Pak ya, sehingga fardu kifayahnya agak terkendala. Masya Allah. Saya sangat sedih sekali kalau ada seandainya di antara masyarakat muslim fakir miskin tak bisa membayar iuran paguyuban sementara dia dipecat, dikeluarkan, tidak bisa dilaksanakan fardu kifayah ini luar biasa sekali kalau seperti ini ya Bapak ya. Tentu seperti tadi yang bisa diakomodir. Nah, bagaimana pesan Bapak untuk para generasi muda Islam yang berada di bawah naungan masjid? Apa yang mesti mereka lakukan, apa yang mesti mereka kerjakan untuk membangun ekonomi umat ini? Nah, pesan saya ya, pesan kita untuk anak-anak remaja masjid, mulai hari ini cobalah merapat ke masjid. Dan untuk merapat ke masjid ini tentu BKM harus punya cara agar anak-anak remaja itu mau datang. Jangan dibuat suasana yang anak remaja itu tidak nyaman. Buat senyaman mungkin anak-anak remaja itu mau datang. Misalnya sebagai contoh, katakanlah saat ini anak-anak remaja itu lagi tren seneng YP ya gitu kan. Atau dia lagi senang buat kopi ya, itu gitu. Ini bisa kita siapkan fasilitas itu di masjid. Masjid itu punya kopi ya, untuk bisa dimanfaatkan oleh remaja masjid, juga punya WiFi. Dengan demikian, dengan adanya fasilitas itu, dia akan merapat ke masjid. Taruhlah tahap awal remaja masjid itu tidak sholat. Kadang-kadang kan remaja masjid kan susah mau sholat kan. Tapi dia datang saja duduk di masjid, minum kopi, dia main WiFi. Langkah lama-lama kakinya ke masjid itu sudah merupakan suatu kebaikan bagi kita. Setelah dia masuk, dia berkumpul dengan komunitas remaja masjid, mungkin bisa kita susupin. Pengurus masjid bisa menyusupin, merangkul apa maunya mereka. Baik. Karena mereka kepingin apa? Kita fasilitasin. Kalau mereka kepingin olahraga, misalnya kan, kita siapkan peralatan olahraga. Akhirnya apa? Dengan kepedulian kita kepada mereka, mereka jadi senang dalam masjid. Setelah mereka betah di masjid, baru kita arahkan mau kemana kira-kira remaja masjid kita. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan ini dapat didengar oleh para pengurus BKM dan juga para remaja masjid agar senantiasa saling
bahu-membahu, saling bantu-membantu, saling memperhatikan untuk kemakmuran masjid dan kemakmuran masyarakat masjid. Baik, terima kasih Bapak atas tausiahnya yang Masya Allah dapat menggugah kita semuanya. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, TVRI Sumatera Utara, Sla'imin Sla'imat, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tentunya dalam program Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Bulan yang mulia, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Saya Haji Abdul Amri Siregar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudaraku sekalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang enak minyak, Pak. Berapa? 30.000, Mister. Rupiah? Yes, 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 only rupiah, Mister. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mister. Pendengar yang budiman, menjelang 4 hari lebaran, masyarakat diharap untuk tetap berjaga-jaga dan tidak berkerumun. Halo, Bapak, apa kabar? Bapak, aku udah mau puasa sebulan penuh loh, Pak. Sepedanya jangan lupa loh, Pak. Iya, Dit, Bapak ingat. Pak, 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 ya, ya. Berhenti di situ aja, Pak. Bu, Bu, yang ini ya, Bu, sepedanya. Boleh. Mari, Bu, silakan. Berapa Pak yang itu? 500.000 rupiah. Alhamdulillah, rupiah yang dikirimkan Bapak mempersatukan kita, meskipun kita berbeda kota. Layaknya rupiah yang selalu kita jaga dengan rasa bangga sebagai suatu simbol kedaulatan, pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Butong FM, bagaimana puasa kamu hari ini? Untuk menemani kamu berpuasa, lama lagi, Bang. Mari kita dengarkan sebuah tembang dari Bambang Sumbang dengan judul Menunggu. Tangkas, Bang. Oi, Bang, silakan, Bang. Aku tak sanggup lagi. Bagus gimana, Bang? Rapikan aja, Bang. Aku tak sanggup lagi menahan rindu. Aduh, aduh. Bang, pegang Bang. Bang, bentar ya, Bang. Aku tak sanggup lagi bila harus menunggu. Ini teh, Bang. Buka puasa dulu kita biar adem. Teh Butong dan Teh Tobasari menyegarkan hati dan harimu. Pas juga loh untuk sahur dan berbuka puasa. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara, Indahnya Ramadan, Sla'imin Sla'imat, dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa kita sudah berada di segmen yang terakhir, dan apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita tadi dapat menggugah hati kita bahwa pentingnya para pengurus badan kenaziran masjid untuk memperhatikan, memakmurkan, mensejahterakan bukan hanya masjid tapi juga masyarakat sekitar, masyarakat masjid. Dan ini juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ayyakuna kufran, bahwa kefakiran itu sangat dekat dengan kekafiran jikalau pengurus tidak memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya, kondisi generasi muda di sekitarnya. Tentu masjid hanya tinggal bangunan, tidak ada lagi yang akan memakmurkan dan menggantikan posisi mereka di masjid. Untuk itu ekonomi sangat penting, karena al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if,
mukmin yang kuat dari segi ekonomi, ilmu dan lain sebagainya itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Semoga kita dapat menghayati apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan Al-Ustaz. Terima kasih banyak atas tausiahnya. Mudah-mudahan sehat semuanya, keluarga sehat Bapak ya. Baik pemirsa, demikianlah pertemuan kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, saya beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa, dan hari ini kita di puasa yang ke-24. Puasa yang ke-24 ini merupakan 10 hari terakhir, dan nanti malam insyaallah adalah malam yang ke-25, malam-malam ganjil di 10 akhir Ramadan. Semoga malam hari ini kita senantiasa diberi Allah pertolongan istiqomah, dapat memuliakan malam ke-25 Ramadan ini, dan masih ada sisa-sisa malam yang selanjutnya insyaallah. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita umur yang panjang sampai di malam akhir Ramadan. Terima kasih pemirsa atas kebersamaannya. Saya Zaidi dan seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketupat yang enak dibuat dari beras pilihan dengan wangi daun kelapa. Dengan Adabi, masakan menjadi lebih praktis. Kecerdasan spiritual dimulai dari hal-hal yang kecil, ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bersikap fleksibel dengan memberikan transfer keilmuan kepada semua serta bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Kami mahasiswa Universitas Medan Area mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Sentra Tritek Informatika Medan mendidik siswa mandiri dan religius. Mendidik siswa agar terwujud budaya kerja yang kreatif dan inovatif. Mengembangkan karakter dan entrepreneurship. Sentra Tritek Informatika Medan mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mari bergabung bersama Yayasan Islamic Center Sumatera Utara. Menjadi penyelenggara pendidikan tahfiz dan pendidikan nasional yang kompetitif tahun 2025. Membina santri dengan tenaga pendidik yang profesional. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Selamat berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Ingat,
COVID belum selesai, selalulah mematuhi protokol kesehatan dalam beraktivitas setiap hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh kaki melangkah, seluas mata memandang, hidup ibarat memacu kayuh sepeda yang harus bergerak dinamis, menjaga keseimbangan. Keseimbangan yang membentuk amalan lahir dan batin. Tiada amal tanpa keikhlasan. Tiada ampunan tanpa maaf dari sesama. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Kebahagiaan seseorang manakala ia mampu menjadi orang yang banyak memberi manfaat dan dirindukan kehadirannya. Saya Haji Rajudin Sagala mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Banyak orang yang tak berpunya di sekitar kita. Apa yang sudah kita lakukan? Di bulan penuh berkah ini, ringankanlah langkah untuk memperhatikan mereka. Karena mereka adalah bagian dari hidup kita, tanggung jawab kita bersama. Bukan selalu materi yang kita letakkan pada tangan. Yang terpenting adalah senyum dan tawa yang kita lukiskan pada wajah mereka. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Orang yang paling mulia adalah ia yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Membuka pintu maafnya, menjaga kemuliaan hatinya. Karena sejatinya manusia tak lepas dari kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan berkah dan kebahagiaan di bulan mulia ini. Saya Hasim SE mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melembutkan hati kita dan memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga di bulan Ramadan yang suci ini. Segenap manajemen dan karyawan PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Sumatera Utara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa 1443 Hijriah. Kerja ikhlas dengan hati menjadi satu ibadah untuk mendekatkan diri dan kunci meraih ridho ilahi. Ramadan kali ini mari kita rapatkan kembali barisan untuk bersama-sama mewujudkan transformasi menjadi lebih baik dari hari kemarin. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keberagaman itu indah, mari kita saling memahami satu dengan lainnya. Mari kita songsong kemenangan di bulan suci Ramadan ini. Ramadan bulan penuh berkah, mari kita berbuat kebaikan. Sama Ramadan, mari kita tingkatkan iman dan takwa. Mari kita jaga kerukunan antar umat beragama dengan menghormati umat Islam yang beribadah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dan keluarga beserta seluruh jajaran pemerintah Kota Medan mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita pada hari ini mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Rob, fajar Ramadan kembali menghampiri dunia. Sucikan hati dan bersihkan jiwa. Nafas menjadi tasbih, tidur pun menjadi ibadah. Semoga amal diterima dan doa diijabah. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mau untung? Pakai Arku. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arku merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arku jumbo paling gede. Enteng, hemat tenaga. Arku banana green lebih slim. Sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arku. Tinggal sorong. Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Bangga bersarung mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakas sumna wabika amana wa ala rizkika afturna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat.
Hayya 'ala s-salah. Ramadan bulan penuh kemuliaan. Mari kita tingkatkan amal ibadah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Keluarga Besar PDI Perjuangan Sumatera Utara mengucapkan selamat berbuka puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Segenap pimpinan dan staf Universitas Terbuka Medan, Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia, di Jalan Bromo nomor 29 Medan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Universitas Terbuka, Making Higher Education Open to All. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan pencerahan, mari kita lestarikan nilai-nilai ini. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh isi alam siap menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mentari berzikir, rembulan tak hentinya melantunkan tasbih. Di bulan yang penuh ampunan ini, izinkan kami memohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Diawali dengan bismillah menyambut bulan penuh berkah. Di bulan Ramadan kita harus saling memaafkan. Di bulan Ramadan mari berlomba untuk membantu saudara kita. Keluarga Besar. Mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan
dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Seindah zikir, tidak ada bulan seindah Ramadan. Izinkan kedua tangan ini bersimpuh meminta maaf dari perbuatan dan kesilapan yang tidak terjaga. Kami dari Yayasan Perguruan Tunggal mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.